Handphone yang kembung, guys. Ini baterai Cina, guys, yang kembung. Baterai ini susah untuk didapatkan karena handphonenya handphone Cina, guys. Dan ini nampaknya sudah kembung. Kalau dipasang pun dia sudah terbuka. Nah, nampak kembung betul, guys. Nampak kembung. Nah, dia sudah kembung, guys. Menggelembung. Kita try. Tengok. Baterai kalau sudah kembung boleh pusing macam ini, guys. Kayak kipas angin karena sudah kembung. Cara mengatasinya oke. Yuk, langsung saja kita ambil plastik. Plastik apa saja yang bisa untuk bungkus baterai ini? Ya, gunakan plastik dari apotek atau farmasi. Yang penting ini harus semua rapat, guys. Ini baterai kita masukkan ke dalam plastik dan kita bungkus. Setelah dibungkus, kita masukkan ke dalam peti es bagian freezer selama 24 jam, guys. Setelah 24 jam kita angkat. Oke, kita masukkan dulu. Bukan freezer, ini kita masuk ke sini, guys. Selama 24 jam kita taruh dalam freezer, guys, ya. Kita masukkan. Penting baterai harus benar-benar rapat, guys. Oke. Masukkan dan tunggu selama 24 jam, ya. Kita angkat, oke. Thank you.
kurang sedikit guys. Kita pasang, biarkan kering dulu. Kita pasang, setelah pasang diamkan dulu di cas, tapi jangan dikasih hidup guys. Langsung cas, tapi nggak usah dikasih hidup, biarkan dulu, kemudian dia mengisi. Oke guys ya, sedikit tutorial mengatasi baterai kembung pada handphone Android. Oke guys, assalamualaikum, jumpa di tutorial selanjutnya dalam video-video selanjutnya. Oke.